Mama minta maaf ya. Mama rela melakukan apa saja supaya kamu tuh bahagia. Termasuk minta maaf sama Bella. Mama kalau minta maaf jangan terpaksa. Harusnya mama harus tahu kalau minta maaf itu karena sadar akan kesalahannya. Afif. Mama akan datang ke rumah Bella untuk minta maaf. Ya? Mama sadar kok mama salah. Serius, Ma. Kalau gitu Afif ikut deh. Kalau begitu, Papa ikut juga. Papa? Afif. Weh, ini dia nih orang yang tunggu-tunggu dari pagi, ya, Pak, ya. Cuman masukin enak, akhirnya datang juga. Apa kabar? Sehat, Bro. Makin gede, ya? Iyalah, Kak. Masih kecil terus. Ya kali. Aku nggak tahu kalau kalian mau datang. Ibu. Ya, jadi silakan. Silakan. Ya, makasih. Kami datang mau minta maaf sama keluarga kalian. Saya harap yang ada di sini mau menerima permohonan maaf dari saya. Bella, Bella. Bella. Aku minta maaf atas kelakuan Bella, tapi biar nanti aku yang bicara sama Bella. Tidak usah, Pak Darman. Sebenarnya sayalah yang salah karena sudah menyinggung perasaan Bella. Biar saya yang bicara sama Bella. Ini saya bawa perhiasan warisan dari ibu mertua saya, Pak Darman. Ini sengaja saya simpan dan sudah seharusnya menjadi milik calon istri anak saya. Kalau boleh saya tahu, di mana ya kamar Bella? Kamarnya di atas, deket tangga pintu pertama. Boleh ya, saya ke sana. Silakan. Pak, nunggu ya. Hip. Iya sayang. Sikap tante ya. Apa tante udah nyesel? Aku gak tahu tante ini bakal berubah atau enggak. Bukan sesuatu yang mudah untuk tante bisa datang ke sini. Tante melakukan ini semua karena tante sangat menyayangi anak tante. Dan anak tante sekarang sangat menyayangi kamu. Kamu kan sangat ingin masuk ke dalam rumah tante menjadi menantu? Impian kamu sekarang menjadi kenyataan, Bella. Ini adalah perhiasan turun-temurun di dalam keluarga kami. Ini diwariskan kepada calon pengantin wanita. Dan ini sudah seharusnya menjadi milik kamu. Tante, apa benar tante udah berubah?
cantik. Gelang ini memang bertahtakan berlian. Tapi juga jadi borgol buat kehidupan kamu. Mungkin kamu datang menjadi pengantin di dalam rumah saya. Tapi nanti kamu keluar dari rumah saya, hanya meninggalkan nama.